Terima kasih atas donasi Anda, bantuan dan perhatiannya. Dan donasi ini semoga bisa membantu saudara-saudara kita yang tengah menghadapi wabah COVID-19. Kita berdoa agar ini bisa berlalu dengan cepat dan kita berharap bahwa kembali dalam situasi yang normal. Saya Dr. Desma Herya MRS, bertugas sebagai Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Kami mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan oleh Jaya Board untuk dukungan terhadap alat pelindung diri. Dan kita berharap dengan adanya alat pelindung diri ini, kita tetap bisa safety melayani dan tidak ada keterbatasan. Saya Dr. Muhammad Syafakanung, SPA, MPH, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta. Terima kasih kepada Jaya Board yang telah memberikan bantuan APD ini, dan ini menambah perlengkapan kami, menambah persediaan kami untuk melakukan kegiatan pelayanan pada pasien-pasien COVID. Tentunya dengan APD yang lengkap, maka petugas kesehatan akan lebih cermat lagi dalam melayani pasien COVID ini, dalam melakukan pemeriksaan, baik itu tanda-tanda vital maupun tanda-tanda yang lain dari perkembangan penyakit pasien COVID ini. Dengan demikian tentunya pemberian kelengkapan APD ini sangat menentukan dalam proses kesembuhan pada pasien COVID-19. Masker ini pastinya penting banget sih, karena kita kan di sini menerima konsumen, menerima pembeli untuk datang. Dan penting banget, apalagi kita di sini yang ketemu banyak orang, untuk menggunakan masker. Terutama juga untuk pembeli yang datang ke sini, penting juga untuk menggunakan masker ini. Untuk harapannya, kami ingin agar masker ini dapat berguna ya, terutama bagi kami selaku karyawan Kalian Jaya dalam menghadapi setiap customer yang datang. Dan juga untuk masker ini, jika ada customer yang memang tidak memakai, kami akan berikan sebagai bentuk apresiasi kami kepada customer. Sangat penting di saat seperti ini, sangat dibutuhkan semua karyawan di sini. Harapannya sih biar cepat selesai ya, market pasar bisa baik seperti sebelumnya. Saat sekarang yang dibutuhkan itu ya masker. Kalaupun keluar pakai masker seperti yang sekarang dikasih sama Jebot. Jadi dengan adanya masker kain ini, saya menjadi lebih merasa aman apabila bertemu dengan banyak orang. Harapan saya semoga dengan bantuan ini kita bisa berkegiatan seperti biasanya dan tidak perlu takut dengan virus ini. Terima kasih kepada USG Kural Jaya Board yang telah peduli dengan penanganan penyebaran virus COVID-19 dengan wujud nyata membagikan masker gratis pada staf dan pekerja pada proyek Transmart Bintaro. Banyak terima kasih atas program yang bermanfaat ini, pembagian masker gratis untuk kita. Di sini sangat membantu kami sekali untuk anak-anak yang ngangkat-ngangkat gitu, supir-supir, admin. Pokoknya sekali lagi mau kasih banyak, ini sangat-sangat membantu kami dalam bekerja. Banyak terima kasih kepada USG Pural Jaya Port yang telah peduli dengan tenaga kerja kami untuk penanganan penyebaran coronavirus atau COVID-19. Dengan wujud nyata membagikan masker gratis kepada staf lapangan dan pekerja. Terima kasih atas partisipasi USG Pural dan telah diterima masker untuk staf dan tukang untuk PT Trikarya. Terima kasih untuk Jaya Board, maskernya sudah sampai di Bali dan sudah dibagikan ke teman-teman. Dipakainya nyaman, tidak pengap dan pas dipakai di mulutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Jaya Board yang sudah membantu untuk pencegahan COVID-19, yang telah diberikan masker untuk kepentingan pekerja kami di proyek Menara Tendean, Emerald Bintaro, dan Rumah Sakit Wisma Atlet COVID-19. Jaya selalu dengan Jaya Board. Sebelumnya terima kasih Jaya Board yang telah memberikan masker untuk tim proyek Tritunggal Prima, dan semoga masker ini bisa bermanfaat dan bisa membantu pemerintah dalam menghilangkan COVID-19. Terima kasih kepada Jaya Board untuk program bagi-bagi masker gratis dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Jaya Board, kini dan seterusnya. Terima kasih karena
karena udah dikirim masker Jayabot untuk pencegahan virus corona dari Inalu Medan. Terima kasih buat Jayabot. Mantep terus Jayabot. Dear Jayabotians and USG Boral friends, thank you for your strong spirit and perseverance during this difficult time. As we say in Indonesia, badai pasti berlalu. This storm will be over. Stay safe, stay healthy, stay productive, and stay positive, friends. Kini dan seterusnya. Now and into the future.